Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Ferry Petir. Owe, 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 lur. Owe, owe. Kali ini saya akan review lur. Suwe gak tau review, kita yuk review lur. Sing di review, sing di sing gae lur. Oe oe. Oe oe di belakangnya lur. Ya. Ini. Di belakangnya lur, oe oe. Oe oe. Ya iki. Antik-antikan lur ya. Cus. Mening. Iki GoPro tahun 81 lur. Ini punyanya truknya Mas Melon. Oe oe, Mas Melon ini muatnya muat 2 kelinci kacang. 2 kelinci lur. Marmut 2 kelinci ya. Ini bongkarnya Bali. Dari Pati ya. Dari Pati bawa ke Bali. Seperti ini. Tahun 81 kabelnya kuning, baknya ini sudah panjang lur, long ya. Long. Ini sumbunya 58. 58. Mening, bae. Bae 3B tapi dipateni lho, San. Seperti ini. Mening, guys. GoPro. GoPro itu terkenal irit, Lur. Terkenal irit. Waduh, ngene grung-grunge kan Mas Doni iki. Oek-oek iki. Warnanya kuning, motornya bunter-bunter. Iki padange ra elok. Lampune lampu plolong. Suwe gak tau review, review sih. Mumpung wonge ning kene tapi wonge lagi mandi, lur. Ini saya posisi di Denpasar. Oke. Okay? Oh, nanti malam kalau mau ngopi-ngopi, siap ayo ngopi-ngopi, lur. Ini saya sampai Selasa, lur, di Bali ya. Sampai Selasa, Selasa ini baru bongkar. Ini kan tadi sudah bongkar, tapi dimuati lagi dan dimuati daerah sini. Terus bongkarnya hari Selasa. Jadi nyantai sih lur sampai Selasa di sini. Bagi subscriber Bali, ayo ngopi-ngopi. Saya tunggu di Denpasar ya. Nanti bisa kontak WA saya. Woi, woi, woi. Ya untuk kontak WA saya 085804910333 bisa di skip dulu, didengarkan langsung disimpan. Oke, okay? Oe oe, ngopi-ngopi di Bali ya. Terus nah ini lur, ini GoPro-nya rencana ini mau dilasi semua lur, karena ini pangkon-pangkonnya dan ngisor-ngisorannya udah wis meledak kabel lur. Lagi sep enak senjatanya iki. Senjatane ada kancingnya lur, kancingnya ditaleni iki mening. Ini bannya pakai ukuran 1000, ban depan kanisiran. Ya iki muatnya 2 kelinci tok lur. Kerowak iki bane. Apa meng? Mening. Nah, di belakangnya seperti ini. Iki kalau buat sekian muat 50 kubik lho lur yo. Mantep. Terke tahun 81 tapi mesinnya tahun 90 lho. Masuk ora? Mesinnya Victor, sikilannya yo, sikilannya D16, P8016, Aiki, supir jenenge Mas Melon, sampai nangger tau petuk, guys, kemrapiak tok, guys, nangger petuk aku, guys, wae wae ae, nah ini tuh sasisnya ini disambung. Atau gimana ya, lihat jajal.
Walang anune telu lur. Itu tiga ya. Disambung tiga bawahnya. Siji, loro, telu. Katanya sopirnya ini. Katanya yang punya ini kan ini milik pribadi, lur. Punya Mas Melon ya. Jangan melihat rupanya, tapi lihat mesinnya. Waduh, mesinnya dinbelas, mening. Jadi butuh pengecetan lagi dan pengelasan lagi. Wis ganteng nih lur, kita disulap nih jering. Wis jadi kayak anu, jadi goprak-goprak Banyuwangi, goprak Bali guys, yang mening-mening jauh-jauh kayak. Lagi ya goprak Banyuwangi. Tapi kurang mending. Iki nek go bantre ra elok iki Mas. Iki lantene jere jebol kabeh. Lantene jebol kabeh. Iki jere ape ditukokno. Ape diganti, lur. Oh. Bukan jebol, lur, tapi lantene bergelombang kayak gini ya. Lantainya bergelombang lagi kayak gini. Jadi iki nek muat mie sedap, muat mie sedap apa muat apa ini biasanya nek pabrik gede rek gelem lur. Kalau pabrik besar itu biasanya enggak mau kalau bergelombang kayak gini. Karena enggak pas loadingnya itu susah lur. Loadingnya biasanya nek mie sedap ya enak, aku tahu nih Manyar ya. Saya pernah di Manyar Gresik itu. Jadi mie sedap set. Di sini ada rolinya, dipasangkan di baknya roli slep. Nanti forklift ngek dicep nang roli ini, dideleh nang roli ini langsung disurung lur, kretek. Kayak gitu ya. Tapi kalau bergelombang kayak gini enggak mau lur. Suruh pulang lagi ya. Lagi bisa lihat. Bisa dilihat. Tapi sopere semangat 85 pokoknya. Oek-oek pokoknya. Sopere oek-oek. Ayo kita lihat dalamnya. Dalamnya seperti apa. Kita masuk sebelah kanan. Oke. Di kancing pura ya. Aduh. Ada rahasia, kunci rahasia ini. Pondolan maut. Bar. Pas nih, waduh, copot ya lur. Jadi seperti ini untuk dalamnya, super lur. Nah ini, sing medeni reme lur ki, duh, reme wes tes sih, pa, mending rek kasih. Ajar kopling. Eh. Memlaku atau kopling. Waduh. Ya, ini enggak dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini, jadi yang depan sudah dirapikan dan ini kontrol-kontrolnya. Jadi kelihatan, Lur. Kalau ada yang putus pasti kelihatan yang lampunya sing di sing mati. Kontrolnya tidak ada ngarep ini. Wih, sepatunya anyar rek. Seperti ini. Nah ini kemarin ketemu saya ini sama adiknya, sekarang bongkarnya sendirian. Wih, mening. Angel tenan. Duduk. Ampuh tenan nih. Nah ini rencananya mau direnovasi lur ya. Direnovasi di tempat abahnya. Jadi di cat dulu. Ya kok di cat. Dilasi kabeh lur.
dilasi kabeh. Terus di dompol diganti dipernano sing mening. Dipernano sing mening lho. Nah. Seperti ini. Cus. Oe. Dalamnya seperti ini, bisa kalian lihat. Yang penting kontrol-kontrolnya angin masih lur. Lagi, duh, ratingnya piye? Iki katanya skepe masih bisa lur. Skepnya masih bisa guys. Wih, iki masuk. Skepe sing di, skepnya nggak sih ngintil lagi. Ini katanya yang punya skepnya masih bisa, tapi nggak tahu ya di mana tempat skepnya. Ini sudah modifan ya. Jadi dalamnya seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi mau direnovasi, nanti kita lihat ya perkembangannya kayak gimana. Perkembangannya waktu ini untuk renovasinya di garasi. Garasinya apa ini nanti? Kalau jadi lur. Aduh. Wes. Weh. Wes burung iki wes. Gedene wong. Ya. Cus. Mening. Ya wes dadi mening lur, engko dicat kuning neh. Ha. Jadi cukup sekian lur ya untuk video kali ini ya tentang review Cupra ini. Pokoknya emek-emek lur. Tahun 81 mesinnya tahun 90 D16 mening. Ini kabine. Kabine waya dandani sak bae ya. Pokoknya emek-emek lur. Ini Mas Melon ini. Orangnya Banyuwangi. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih ya kawan-kawan sudah tonton video saya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owe, 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 owe.